Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Wah, sehat nih. Sehat, alhamdulillah. Tiap hari keliling-keliling Jakarta? Keliling Jakarta, Pak. Bagaimana rasanya keliling Jakarta di waktu hujan? Di waktu hujan, kalau hujannya deras sekali itu dia jatuhnya ya macet-macet dikit, Pak. Oh, gitu. Iya. Sering masuk jalan protokol Sudirman Tamrin, oh, Kuningan sering, gitu? Sering masuk, Pak. Pernah lewat jalan Tanah Abang nggak? Pernah sekali, Pak. Bagaimana situasi setelah ada gubernur baru Anies Baswedan dan wakilnya Pak itu Sandiaga Uno? Kemarin pada saat saya kesana kan nggak boleh dilewatin ya. Yang di jalan apa itu? Terus kurang tahu sekitar wilayah Tanah Abang yang ada tempat-tempat jualan juga. Ternyata saya nggak bisa lurus, bisa dibelok puter balikin lagi. Ya, akhirnya saya menurunkan orang ya dari situ aja udah. Karena nggak boleh lurus, kebetulan dari luar daerah dia datangnya. Loh, kasihan dong penumpangnya. Iya, kemarin juga kan udah saya kasih tahu tuh, jangan-jangan ditutup nih, bener nggak bener gitu kan. Nah, penumpangnya? Udah, penumpangnya turun. Oh, gitu. Iya, jalan kaki lah dia sekalian. Oh, kalau hujan kasihan banget tuh ya. Iya, begitulah. Jadi gimana nih, supaya Tanah Abang itu bisa lancar lagi kayak dulu gitu, sebaiknya gimana? Baiknya menurut saya, ya jangan ada apa namanya yang jualan lah. Jualannya di mana itu? Ya pas pinggir jalan gitu loh, Pak. Di jalan, pinggir jalan. Iya, pinggir jalan, pinggir jalan. Kalau trotoar di Tanah Abang gimana? Trotoar Tanah Abang kemarin masih kosong tuh karena dijaga ya. Kalau nggak dijaga kayaknya begitu lagi, Pak. Begitu gimana maksudnya? Ya rame lagi, padat lagi. Pas puter balik aja susah banget tuh. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih, kondisi di Tanah Abang enak zaman Pak Jokowi, Ahok, Jarot apa setelah zaman gubernur yang sekarang? Pak Jokowi lah, Pak. Oh gitu. Pak Jokowi, Ahok lah. Om, terlelet, om. Terlelet, terlelet, terlelet. Om, terlelet, om.